Pemirsa, diduga terjatuh saat hendak mencuri, seorang pria di Serang, Banten ditemukan tewas dalam kamar mandi. Pemilik rumah langsung melaporkan kasus ini kepada polisi. Warga Serang, Banten digegerkan penemuan jasad pria tanpa identitas di kamar mandi rumah warga. Korban ditemukan tewas dengan kondisi banyak luka di wajah, lentang dan berlumuran darah di bagian wajah. Juga korban hendak mencuri karena pemilik rumah tidak mengenalnya. Polisi yang tiba di lokasi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Sementara jasad korban dibawa ke RSUD Serang, Banten.